Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Pian Hadad Nandi. Kesempatan hari ini Pian mau makan nasi bebek bakar di biasa di Pandan Lift Causeway Bay. Aku bersama teman aku. Tuh langsung. Karena ada tempe, enggak ada pete. Kalau ada pete, enggak ada tempe. Begitu di sini. Sama Mbak Lia. Minumannya teh lemon jeruk madu. Sepil harganya. Aku pakai nasi bebek bakar 88 dan madu jeruk campur 28. 2 porsi $232. Teman aku makan lalapan ayam sama es cincau. Nah ini dia nasi bebek bakar. Ini bebeknya seperempat ya guys. Ada sayur seladanya, ada irisan timun, tomat, ada pete nih ya, ada gorengan tahu tempe. Nah ini sambelnya sambel kecap. Nasinya segunung. Mari makan. Yang belum makan kita makan bareng yuk. Siapkan makanan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Seger banget minumannya. Berdoa dulu ya sebelum makan. Amin. Mari makan, yang belum makan mari kita makan. Loh, bebeknya. Pakai sarung tangan biar aman. Nih, petenya buat teman aku. Kita siram dulu. Intinya pedes enak. Bebeknya empuk ini ya. Bebek bakar. Celupin dulu ke sambelnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan, yang belum makan yuk makan bareng. Bebeknya empuk banget nih bebeknya. Cocok. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, sambelnya pedes. Menu gagal diet. Tempenya tebal. Cindy makan bareng ya, Sin. Biar kulit, biar kuat jalan-jalannya Cindy, yuk makan bareng Vin. Ya,
Mbak Novia, makan bareng Mbak Novia. Bunda Aina, makan bareng. Mbak Riana juga yuk. Mbak Denis, Teh Denis yuk, makan bareng nih. Bebek bakar. Pedes. Biasanya aku nggak suka tomat mentah ya, mau cocol bumbunya. Seger ya. Bapak Jo, Bang Pangge, Andre, yo Mas Andre. Ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya.
gorengan lain aku nggak suka sambalnya. Arah karena sapoe bakso yang lain aja kan banyak yang apa namanya Alhamdulillah ya Rabbil Alamin sudah selesai makan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.